Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan tutorial cara membuat email di Gmail. Nah, teman-teman tahu ya, Gmail itu banyak fungsinya. Email itu banyak fungsinya. Yang mana sekarang ini pendaftaran di mana-mana rata-rata pakai email. Mau dia online, mau dia offline, rata-rata semuanya pakai email. Memang nggak semuanya, tapi kan rata-rata. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau mendaftar pekerjaan saja pakai email, mau kita mau daftar sosial media Facebook pakai email, Twitter pakai email, ya kan? Tapi ada juga kalau misalnya nggak ada email pakai nomor HP. Nah, jadi peran email ini paling penting juga ya sekarang ya, penting sekali. Dari dulu kalau mengirimkan tugas pakai email. Nah, kita akan buat di mode incognito. Tekan Ctrl Shift N, nanti muncul mode incognito. Di sini kita akan buat, lalu teman-teman pergi ke gmail.com. Siap. Nah, kalau dari sini teman-teman klik buat akun, tergantung dari ini ya, dari bahasanya ya. Kalau biasanya kalau bahasa Inggris create account. Nah, di sini untuk diri sendiri. Siap. Kalau untuk bisnis silahkan untuk bisnis. Nah, buat akun Google. Jadi teman-teman sini buat nama depan, kemudian nama belakang, misalnya bersama kita bisa. Nah, ini nama kita, misalnya penggunanya bersama kita 123. Jadi bersama kita 123, dan ini nanti kalau nggak ada dia muncul merah-merah di sini, berarti itu udah mantap, udah pas. Nah, di sini sandinya teman-teman silahkan pilih, misalnya ini kita copy paste ke sini, jangan buat yang susah-susah ya, paste ke sini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu apakah sudah sama, teman-teman klik ini yang mata ini, aktifkan. Nah, berarti sama ya. Oke, siap. Nah, kita tutup lagi, kemudian teman-teman klik berikutnya. Siap. Nah, di sini berarti kan ini nama pengguna udah dibuat. Nah, kita pilih aja yang ini kayaknya ya. Mulai kita klik berikutnya. Siap. Nah, di sini teman-teman akan melakukan verifikasi nomor HP. Nah, kalau pakai browser biasanya verifikasi nomor HP. Nah, silakan teman-teman masukkan nomor HP yang teman-teman pakai. Oke. Okay. Oke, okay. Kalau aku masukkan nomor HP ke dia. Berikutnya, nah nanti dia bakalan mengirimkan kode ke nomor HP kita. Ya, kode ke nomor HP kita tunggu sebentar. Nah, kodenya itu kita masukkan ke sini. Nggak masuk ya. 078067. Jadi kode ini enggak sama ya, biasa jadi kalian mendapatkan kode yang berbeda. Nah, baru tekan verifikasi. Nah, kalau udah teman-teman semuanya akan ditampilkan sini alamat email pemulihan opsional. Oke, kami akan menggunakan nomor telepon untuk keamanan akun. Nah, siap. Di sini teman-teman silahkan pilih tanggal misalnya 10. Di sini bulan Februari tahun 91 misalnya, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagian ini teman-teman pilih ya, pilih bagian gendernya apa, wanita enggak, custom bisa aja ya, custom enggak wanita enggak pria ya, sudah prima. Nah, apakah kami menerima informasi ini? Oke, berikutnya klik. Nah, di sini optimalkan penggunaan nomor telepon Anda. Nah, misalnya nomor telepon akan digunakan untuk terima video call dan lain sebagainya, kita lewatin aja. Siap. Lalu di sini ada ketentuannya. Nah, kemudian saya setuju, silakan dibaca. Kemudian teman-teman akan dibawa ke Gmail ya. Kita tunggu waiting for Google mail google.com. Nah, jadi langsung dibawa ke sini.
Selamat datang, katanya ML oleh Google. Sederhana, pintar, dan aman. Nah, kemudian teman-teman, untuk supaya tidak lupa, teman-teman silahkan silahkan dicatat ya. Nah, ini emailnya yang bisa teman-teman pakai ya. Oke, siap. Nah, silahkan dipakai. Jangan email ini ya, tapi email teman-teman semuanya. Nah, apa keuntungan dari Gmail ini? Gmail ini terhubung di beberapa jenis layanan lainnya seperti Picasa, Google Drive, YouTube, Blogspot, dan fasilitas Google lainnya. Jadi teman-teman semuanya bisa bisa ini, bisa menggunakannya untuk berbagai macam hal. Oke, teman-teman semuanya, selamat sudah mendapatkan email dari Google. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.